kira-kira sebulan yang lalu mendapatkan laporan dari masyarakat Singkawang bahwa ada keluarganya yang tidak bisa kembali. Setelah berbagai macam upaya kerjasama antar pihak yang kami lakukan, hari ini khususnya yang bersangkutan sudah kembali. Saat ini sudah berada di Pontianak dan dalam perjalanan ke Singkawang. Ada dua orang yang kita bantu, yang satunya saat ini masih berada di KBRI di Tiongkok, di Beijing, karena ada pemenuhan administrasi dan paspor masih di sana, namun yang satu sudah kembali. Ini kita lakukan jauh-jauh hari sebelum muncul berita-berita yang viral akhir-akhir ini. Masalahnya apa, Pak? Ya, di sana permasalahannya. Permasalahannya awalnya adalah menikah dengan orang di sana. Ini jadi bisa kami sampaikan di sini bahwa kejadian yang terjadi akhir-akhir ini itu merupakan ekses dari kejadian terjadi zaman dahulu. Dan ini sudah menjadi perhatian kita juga. Semua laporan yang masuk di kita itu kita tindak lanjuti sehingga kejadian-kejadian yang meresahkan masyarakat, adanya cerita kawin kontrak, mungkin ada perdagangan orang, ini tidak terjadi saat ini. Pak, peran siapa-siapa saja, Pak, yang bisa pulang di sini, Pak? Ini awalnya adalah kepercayaan masyarakat Singkawang melaporkan kepada kami adanya warga Singkawang yang dijebak, ya, dijebak di sana. Dan ini melalui humas kami, kami punya satu program di mana setiap kegiatan operasional pembinaan Polres Singkawang kami live dan sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan masyarakat melaporkan kepada kita, dan ini kita angkat dalam media humas kami. Setelah itu ada tanggapan, karena banyak juga masyarakat Singkawang yang berada di luar negeri. Sehingga dengan permasalahan yang kita angkat ke media, khususnya live Facebook, mendapat berbagai macam tanggapan dan bantuan. Sehingga ini bisa kita lacak, sehingga bisa kita komunikasikan dengan berbagai macam pihak, dan akhirnya yang bersangkutan akhirnya bisa kembali berkat bantuan. Dan ini juga tidak lepas dari peran serta dari masyarakat Singkawang yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Prosesnya lama ya tadi? Prosesnya kira-kira mungkin 2 minggu, 3 minggu. Karena yang paling penting adalah masalah administrasi, ya, administrasi yang dari Beijing ke Indonesia. Maksud proses paspor untuk memulangkan mereka dari laporan yang diterima itu berapa lama? Kira-kira sebulan. Sebulan. Kira-kira sebulan. Perkiraan tahun berapa, Pak? Ya, 8 bulan dia proses itu. Dia sudah kira-kira 8 bulan berada di sana, ya, 8 bulan, setahun ya. Namanya, Pak? Bulan. Inisial, Pak? Inisial. IN. IN. Dan NP. NP. Warga Singkawang. Warga Singkawang dan warga Landa. Yang sudah pulang? Warga yang sudah pulang ada warga Singkawang. IN ya. Kalau terkait enggak masuk proses, Pak, ya. Di Landa sudah aman, sudah berada di KBRI dan yang bersangkutan dalam proses pembuatan paspor kata untuk dokumen pribadi untuk kembali ke Indonesia. Pak, penekanan masyarakat Singkawang tidak iming-imingi untuk kawin. Kaitan dengan ini, ya, kaitan dengan ini memang menjadi sasaran ada masyarakat khususnya Tionghoa, khususnya berpendidikan rendah. Jadi saya selaku Kapolres Singkawang menghimbau kepada seluruh masyarakat, jangan teriming-imingi oleh bujukan seseorang, terutama kaitannya dengan akan dinikahkan untuk merubah nasib. Yang paling penting yang untuk merubah nasib adalah belajar dan bekerja dengan yang keras. Jangan mengambil jalan pintas sehingga teriming-imingi. Karena apa? Karena di sana pun belum tentu diperlakukan sesuai dengan harapan. Ada juga berdasarkan laporan, ada juga yang memang diperlakukan yang baik, berhasil. Namun ada juga yang menjadi korban eksploitasi dari warga-warga yang tidak bertanggung jawab. Pak, nanti ada sosialisasi nggak, Pak, ke masyarakat dengan Pemkot, Pak? Nanti kami dari sisi tugas kepolisian rutin melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang kami lakukan. Namun dengan maraknya kejadian ini, kami bekerja sama dengan Pemkot Singkawang untuk melakukan langkah-langkah untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan, agar masyarakat Singkawang makin tahu persis apa yang harus dibuat. Mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen warga Singkawang yang berada di Tiongkok. Kepedulian saudara-saudara sekalian terhadap saudara-saudara Singkawang yang berada di luar sangat dibutuhkan. Persaudaraan kita
yang ada sangat dibutuhkan karena tanpa bantuan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tidak kenal saya, tidak saya kenal satu persatu, sangat membantu kami. Informasi-informasi yang diberikan pada kami juga sangat membantu dan saya ucapkan terima kasih. Ini merupakan salah satu contoh dari upaya-upaya dari kami Polres Singkawang untuk memberikan perlindungan dari sisi hukum kepada masyarakat Singkawang. Kami tidak akan bisa berbuat banyak tanpa bantuan dari rekan-rekan dari masyarakat semua.